Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras ya, kembali lagi di channel GSA Sport Indonesia. Oke, kembali lagi bersama Mas Jono ya di sini. Oke, teman-teman, jadi Mas Jono ini adalah pawangnya uji tes nih dari GSA Sport Indonesia. Benar gitu ya, Mas ya? Iya. Oke, nah kali ini kita punya orderan unit apa ini, Mas? Kita ada orderan PCP Ruger Monel Magazine. PCP Ruger Monel Magazine. Wow, mantap sekali. Seperti ini untuk unitnya ya. Black Series ini, teman-teman ya. Black Army, Black Series. Jadi untuk warnanya khusus warna hitam. Untuk kali ini unitnya yang warna hitam ya, gitu ya, Mas ya. Untuk pilihan warna tersedia berapa unit, Mas? Ada 3 varian warna. Ada hitam, coklat, dan hijau army. Wah, kayak gitu ya. Tapi untuk warna coklat kayaknya sudah hampir sudah habis ya, Mas? Habis. Oke, jadi ada pilihan cuma warna hijau army dan juga hitam yang masih banyak. Oke, nah untuk orderan kali ini siap kirim kemana, Mas John? Untuk kiriman akan kita kirim ke daerah Bangka Barat atas nama Bapak Tri Angga Kusuma Lesmana dari Bangka Barat. Jadi teman-teman pediler ya, untuk kalian yang ingin order senapan, GSA itu nggak cuma bisa kirim cuma di wilayah Jawa aja, nggak gitu ya, kita siap kirim seluruh wilayah Indonesia ya, seperti itu. Jadi langsung konsultasi aja untuk info ongkir maupun juga pengiriman ke wilayah kalian itu support atau tidak, nanti bisa untuk langsung dijelaskan langsung oleh CS kami ya, seperti itu. Oke, nah kita spill nih untuk PCP Monel Black Army, teman-teman ya. Jadi untuk PCP Monel Black Army ini sudah magazine. Sudah. Benar magazine gitu ya, Mas ya? Ya. Oke, sudah magazine. Lalu untuk speed track-nya berapa, Mas John? Untuk speed track 2-3 tarikan. Nah, petaknya di sini ya, teman-teman. Jadi seperti ini grendelnya, punya 3 speed track tarikan. Lalu sudah magazine juga, support single shoot magazine 14 rotari. Lalu apa lagi, Mas? Untuk panjang larasnya 70 cm. Nih. Dan sudah dipastikan support untuk long range. Ya, panjang larasnya 70. Jadi panjang sekali ya, teman-teman bediler. Lalu untuk tabungnya, Mas? Untuk tabung Monel sudah pasti untuk kapasitasnya jauh lebih besar. Di maksimal 3.500 PSI dan di batas aman 2.700 PSI. Oke, mantap. Oke, nah untuk unit ini tadi sudah diisi angin kisaran berapa, Mas? Untuk pengisian angin sudah kita isi sekitar 2.500 PSI. Oke, sudah diisi angin ya, teman-teman pediler, 2.500 sebelum diuji tes. Maka langsung saja kita uji tes untuk unit PCP Ruger Black Army Monelnya dengan jarak kisaran berapa, Mas John? Untuk jarak kisaran 20 meter. 20 meter, oke, langsung saja. Baik, selamat siang, salam satu laras dari GSA Sport Indonesia, pesanan atas nama Bapak Tri Angga Kusuma Lesmana dari Bangka Barat. Ini untuk unit senapannya ya, Pak, PCP Ruger Black Army Monel Magazine warna hitam. Akan kita uji tes akurasi dengan sasaran yang ada di depan dan dengan jarak akurasi 20 meter. Baik, akan kita coba ke sasaran sebelah kiri terlebih dahulu. Dan langsung saja mari kita coba ya, Pak. Oke, tepat sasaran. Dan sasaran selanjutnya. Sasaran juga, dan sasaran terakhir. Mantap sekali, tepat sasaran semuanya ya, Pak. Dan untuk kondisi unit senapannya seperti ini, Pak. Oke, Mas John, gimana untuk hasil akurasi atau uji tesnya dari PCP Monel? Hasil akurasinya sangat bagus dan powernya juga lumayan gede. Untuk akurasi tidak terlalu melenceng jauh, sangat akurat. Wah, mantap. Oke, untuk saran dan juga tips aja nih, Mas, untuk para bediler yang ada di rumah yang mungkin sudah terlanjur order PCP ini atau PCP yang lainnya, kira-kira untuk tips perawatan dari PCP Monel Black Army itu gimana, Mas, yang bagus? Untuk perawatan hampir sama untuk keseluruhannya. Yang pertama itu sering untuk dicek anginnya ketika sudah selesai dipakai. Contohnya ketika selesai dipakai berburu masih sisa 1000 PSI, lalu besoknya langsung mau dibuat berburu lagi, kalau bisa dipompa kisaran aman di 2700 ataupun batas amannya saja.
jangan sampai langsung digunakan di angin yang setelah kemarin dipakai. Jadi lumayan beresiko untuk merusak bagian dalamnya. Oke. Selain itu, Mas? Pengecekan di bagian spare part dalam seperti seal ataupun mungkin per yang ada di bagian samping seperti ini. Ini juga rutin untuk dicek kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu sekali setelah digunakan, karena nanti apabila tidak dicek takutnya ketika ada yang sobek ataupun harus diganti itu tidak tahu, dan ketika dipakai terjadi yang hal-hal yang tidak kita inginkan. Gitu ya. Jadi gitu teman-teman bedilar ya. Jadi untuk sedikit tips dalam merawat senapan angin versi Mas Jono ya, ya seperti itu. Oke Mas, untuk hasilnya bagus ya tadi, bagus dan sekali. Menggunakan berapa speed track Mas? Kok kelihatannya suaranya kenceng banget ya untuk tadi? Untuk speed track kita gunakan satu. Satu ya, jadi satu cuma pakai satu speed track aja suaranya udah kenceng banget tadi teman-teman bedilar. Oke, untuk sisa anginnya ini masih sekitar begitu kelihatan 1,18 ya teman-teman ya. 1800 PSI, jadi tiga tembakan ya tadi ya, Mas tiga ya. Tembakan memang agak sedikit lebih boros tapi untuk powernya sangat-sangat keras dan bagus banget. Oke Mas, mungkin gitu dulu kali ya untuk konten kali ini, untuk video uji tes akurasi pesanan atas nama Bapak Tri Angga Kusuma. Tri Angga Kusuma dari Bangka Barat. Untuk unit PCP Monel Black Army, semoga unitnya awet juga dan akan segera diproses selanjutnya, yaitu proses packing, dan akan segera dikirimkan. Semoga unitnya sesuai dengan yang Bapak harapkan dan selamat sampai tujuan. Oke, gitu dulu. Terima kasih dan salam satu laras.